Selamat datang kembali di Dede Channel. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman semua. Oke teman-teman, di video kali ini nanti kita akan up level ya. Ini kurang sedikit kayaknya nih. Ini kita ambil di tiket pertanian aja. Tuh panen tomat. Oke, sini ya. Oh ya, ini nanti ada event besar juga kayak Oktoberfest itu teman-teman. Nah ini sudah ya. Oke, kita lanjut ke sini, tiket pertanian. Nah ini sudah finish ya. Nah ini coba kita ambil hadiahnya ini aja deh. Akhirnya naik level ya teman-teman, tambah 12 diamond. Oke, ini kita ambil aja kali ya. Yang atas atau bawah? Atas aja deh. Oke, kita langsung review gimana nih. Ada dua ya tadi ya. Jemuran. Oh, kertas kado. Saya kira jemuran tadi. Oh, ini ada anak ayam lagi jemur kertas kado. Lucu ya. Oke, ini kapalnya jangan lupa. Oh. Next, kado merah ya. Oke, oh ya, ini kurang satu, ini dia lahannya kurang satu nih, ditambah satu. Oke, jadi 146. Oke, ini lembahnya jangan lupa ya teman-teman, lembahnya minimal dah 1100 ya, buat ambil dekorasi eksklusif.
ke sini. Oh, BBM-nya kosong, teman-teman. Oh ya, ada ini ya. Ada bom ini ya. Apa ini? Nah, bonus hokinya jangan lupa. Ini saya pasti ada bomnya, teman-teman. Belum bisa sampai finish ya. Paling enggak sampai ronde kedua, teman-teman. Ini mana ya? Ini bisa, okay. Tuh kan, dapat bom, teman-teman. Jadi daripada hilang diamondnya, mending stop aja. Oke, ini satunya juga belum saya ambil nih bonus hokinya. Semoga aja nggak dapat bom ya. Ini oke. Oh, coklat. Nah, ini kalau pakai VPN mungkin bisa kali ya, tapi saya nggak pakai, teman-teman. Ya, dapat bom, teman-teman. Ya udah lah, kita kembali saja ini. Karena BBM-nya habis ya tadi ya. Oke, ini acara pesanan truk. Oh ya, ini saya kasih tahu nanti hari Minggu besok itu ada acara triple XP, teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi triple XP, teman-teman. Mungkin stok foodnya atau di benerin itu lubungnya dulu, dirapikan. Nah, ini jam 3 sore waktu Indonesia Barat, ini tiba-tiba saya on, itu ada acara seperti ini, teman-teman. Acara liburan ya. Ini kayak Oktoberfest kemarin. Nah, kan ini. Oh, ini ada promo. Tuh, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini hadiahnya, teman-teman. Ada seperti ini, Holy Cherry. Oke, ini wow, banyak banget, teman-teman. Oh ya, di samping itu ada ini, teman-teman, ada info kalau ini apa acara perahunya itu tinggal satu hari lagi, teman-teman. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Pastikan kalian sudah mengumpulkan Holy Cherry untuk mengambil hadiahnya yang di sini, yang hadiah dekorasi. Kalau kalian fokus ke dekorasinya ya, karena ini limit, teman-teman. Nah, yang seperti ini kan 1800 ya, teman-teman. Dan ini tibanya tuh 4 hari lagi atau sekitar 5 harian lah. Tapi tanggal 21 besok itu sudah tidak ada kapal. Tapi masih ada mesinnya, teman-teman. Mesin dan tukar Holy Cherry-nya sampai tanggal 1 Januari, oke? Sampai sini sudah mengerti ya, hati-hati. Ini jangan lupa roda keberuntungannya diputar. Nanti kalau semisal Holy Cherry-nya itu masih banyak, itu nanti ketika sudah tidak ada mesinnya, sudah berakhir ya eventnya, itu akan diubah menjadi koin, teman-teman. Saya kira jackpot lagi, teman-teman. Ternyata bukan. Oke, ini apa ini promonya? Wow.
ada pelaju super. Enggak deh, ini aja ya teman-teman, siapkan ininya, ini event liburan. Oke, ini mau saya apa, gula merah ini ya. Tapi sebelum itu dimatikan ininya, ernestnya ini apa. Nah ini stoknya ini dikosongkan aja, karena kalau kita bikin nanti diganggu sama ernest teman-teman. Nah ini kita stok, kita stok yang ada dulu ya, yang di papan itu kita stok semuanya dahulu, nanti tinggal diambil. Oh iya, jangan lupa kalian harus stok ini ya, yang batangan ini, ada emas, ada batu bara dan lain sebagainya. Nanti kalau ada itu tinggal kita ambil aja teman-teman, jadi nggak susah, nggak nunggu lama. Itu sama selai, biasanya kalau lama selai jus, pokoknya yang mesinnya lama itu kita stok dulu teman-teman. Jangan lupa lembahnya ya teman-teman, lembahnya dimainkan juga. Thank you.
Oke teman-teman, sekian saja video hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya.